Islam adalah agama rahmatan lil alam. Al-Islam wa ad-din rahmatan lil alam. Agama itu bukan rangkaian aturan-aturan yang bisa dipermudah atau dipersulit. Jadi dalam berdoa yang dibutuhkan itu hanya sabar dan ikhlas. Bukan kiai, imam, ketip, apalagi sesaji. Tapi langsung kepada Allah. Muhammadiyah, lebih dari satu abad menyinari negeri. Jauh sebelum Indonesia merdeka, Muhammadiyah telah ikut membangun pondasi bangsa. Terinspirasi oleh surah Ali Imran ayat 104 yang mendorong agar umat membentuk satu gerakan yang menyerukan kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Saya setuju, Kiai. Saya tahu ayat itu bermakna. Dan adakanlah di antara kamu sekelompok orang yang menyerukan kebaikan dan meninggalkan kemungkaran. Kiai Haji Ahmad Dahlan mengorganisir umat untuk dakwah amar makruf nahi munkar mencakup tiga area. Santunan kaum du'afa atau feeding, pendidikan atau schooling, dan kesehatan atau healing. Santunan kaum du'afa atau feeding. Di awal berdirinya, Muhammadiyah mendorong anggotanya untuk memberi makan, memberi pakaian dan perlindungan orang miskin di sekitar Kauman Jogja. Kini telah memiliki 384 panti asuhan yatim piatu Muhammadiyah tersebar di seluruh Indonesia. Pendidikan atau schooling. Muhammadiyah adalah pelopor sekolah modern di Indonesia dengan menggunakan sistem kelas dan bangku yang dianggap meniru Belanda. Kaum pribumi mendapat kesempatan mempelajari ilmu umum. Kini Muhammadiyah telah memiliki ribuan sekolah madrasah, pesantren dan perguruan tinggi. Kesehatan atau healing. Melalui PKO, Muhammadiyah menyediakan layanan kesehatan untuk rakyat. Kini Muhammadiyah telah memiliki 461 rumah sakit, BKIA dan balai pengobatan. Gerakan sosial Muhammadiyah bersifat inklusif, mendukung dialog dan kerakyatan. Seruan ilahi rabbi samina wa